Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Promosi terbaik dalam industri militer adalah dengan cara melibatkan produk terkait ke dalam medan pertempuran, alias medan perang yang sesungguhnya. Bukan hanya uji sana dan uji sini. Bila ternyata produk yang diunggulkan moncer, maka manufaktur bakal menuai pesanan. Atau pengguna yang sudah menggunakan produk tersebut, kemungkinan akan melakukan repeat order. Hal tersebut terbukti pada sosok drone kombatan asal Turki, Bayraktar Tactical Block 2, atau lebih dikenal dengan nama Bayraktar TB2. Setelah membuktikan kegarangannya di medan Suriah dan Libya, Bayraktar TB2 disebut-sebut juga menuai prestasi dalam konflik di Nagorno-Karabakh. Melansir dari defenseua.com dan Indomiliter 21 Desember 2020, selama perang Armenia melawan Azerbaijan yang berlangsung selama 6 minggu, pihak Azerbaijan selaku operator Bayraktar TB2 mengklaim telah menghancurkan 976 sasaran. Dan kemenangan Azerbaijan atas Armenia secara langsung menjadi promosi yang mujarab bagi drone produksi Baykar Makina tersebut. Bahkan Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, menguatkan kehebatan Bayraktar TB2, di mana ia mengakui bahwa drone bikinan Turki, yaitu Bayraktar TB2, merupakan ancaman yang nyata bagi musuh. Ini baru bisa disebut membuat tetangga ketar-ketir. Hal itu diungkapkan Wallace pada webinar yang digelar oleh lembaga think tank asal Inggris, The Royal United Service Institute for Defence and Security Studies atau RUSI pada Jumat 11 Desember 2020. Dilansir dari Anadolu Agency, Sabtu 12 Desember 2020, Wallace mengatakan dalam webinar tersebut bahwa Bayraktar TB2 terbukti ampuh menghancurkan kendaraan lapis baja, bahkan sistem pertahanan udara di wilayah Suriah, Libya, dan beberapa tempat lain, termasuk di Nagorno-Karabakh. Sampai saat ini, Bayraktar TB2 telah diproduksi sebanyak 154 unit yang digunakan oleh militer Turki, Azerbaijan, Qatar, dan Ukraina. Direktur Baykar Makina, Selçuk Bayraktar, mengatakan bahwa saat ini ada 120 unit Bayraktar TB2 yang sedang dalam fase produksi. Salah satunya yang berniat menambah drone ini adalah Ukraina. Setelah melakukan pembelian 12 unit pada tahun 2019, kabarnya Ukraina akan membeli 6 unit Bayraktar TB2 pada tahun 2021. Secara keseluruhan, Ukraina berencana mendatangkan 48 unit drone kombatan ini. Sebagai drone kombatan, Bayraktar TB2 dapat membawa berbagai persenjataan untuk serangan ke permukaan, seperti munisi MAM, MAML, dan rudal UMTAS. Dari spesifikasi, Bayraktar TB2 punya rentang sayap 15 meter, dan bobot maksimum saat tinggal landas 650 kg. Bayraktar TB2 disokong mesin tunggal dengan two blade variable pitch propeller. Kekuatan mesin mencapai 100 horsepower. Secara teknis, drone ini dapat melesat dengan kecepatan 129 km per jam. Masuk kategori MALE atau Medium Altitude Long Endurance, drone ini dapat terbang lebih dari 20 jam pada ketinggian 6.858 meter. Sementara jarak jelajahnya dalam mode line of sight mencapai 150 km. Bayraktar TB2 dikendalikan lewat Ground Control Station atau GCS dengan standar NATO S3 Mobile Shelter Unit. Modul ini mengintegrasikan pilot, operator pilot, dan konsol eksploitasi lewat citra video. Satu sistem baterai Bayraktar TB2 terdiri dari 6 drone, 2 unit GCS, 3 unit ground data terminals, 2 unit remote video terminals, dan ground support equipment. Baykar Makina rupanya tak berpuas diri. Masih dari platform Bayraktar TB2, saat ini tengah dikembangkan Bayraktar TB2, di mana mencakup integrasi sistem komunikasi satelit SATCOM untuk mengendalikan drone untuk jangkauan operasi yang lebih luas. Yang terakhir, harga per unit dari drone ini sekitar 5 juta dolar. Itu sekitar 71 miliar rupiah. Itu kemungkinan hanya harga drone-nya saja, belum perlengkapan lainnya. Karena jika merujuk kepada kontrak dari Ukraina, untuk 6 unit drone ini, mencapai 69 juta dolar.
yang berarti per unitnya adalah 11,5 juta dolar atau sekitar 164 miliar rupiah. Di mana kontrak Ukraina ini kemungkinan adalah paket lengkap yang sudah siap pakai dan siap tempur. Bagaimana berminat untuk membeli drone ini? Ancaman sudah di depan mata, tunggu apa lagi? Keburu antriannya nanti 10 tahun. Mengembangkan drone di dalam negeri sendiri, itu bagus sekali. Tapi jangan lupa untuk diikutsertakan di medan laga yang sebenarnya. Agar teruji seperti Bayraktar TB2.